بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaum muslimin yang dimuliakan Allah sahabat keluarga muslim begitu juga dengan sahabat arisalah yang semoga kiranya kita dalam keadaan baik baik dari segi kesehatan tubuh kita jasmani kita lebih-lebih lagi baik dalam hal Rohani kita, jiwa kita, karena berapa banyak orang-orang yang saat ini sakit tubuhnya, sakit fisiknya, sehingga sulit baginya untuk beraktivitas. Jangankan untuk beribadah, bekerja, untuk menjalani rutinitas sehari-harinya, untuk menjalani hal-hal pribadinya susah untuk dia lakukan sehingga tak jarang dia harus dibantu harus ditolong harus dipapah dan lain sebagainya mempertimbangkan hal tersebut tentu bertambah syukur di hati kita maka banyak orang-orang saleh para orang-orang yang dia ada kalanya ingin melembutkan hatinya, ingin menambah rasa syukur dalam dirinya, dia mengunjungi orang-orang yang sakit. Mengunjungi orang-orang yang sakit, melihat bagaimana ketidakberdayaan mereka. Timbul rasa syukur yang begitu amat besar. Allah masih berikan kesempatan. Allah masih mengizinkan kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan kalimat istighfar, dengan kalimat tasbih, tahlil, tahmid. Belum lagi ketika kita berkunjung ke rumah anak-anak yang tak berdaya, anak yatim, panti asuhan. Kita lihat bagaimana kesederhanaan mereka. Bagaimana ketidakberdayaan mereka? Bagaimana mereka butuhnya? uluran tangan kita. Maka benar sampai dalam Al-Quran dikatakan Allah sendiri menyebutkan di dalam Surah Al-Ma'un, coba lihat Allah katakan dalam ayat lebih baik, Coba lihat Allah katakan dalam ayat ini Apakah engkau tahu? Tahukah engkau siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Allah kaitkan mendustakan agama dengan perkara yang satu ini. Siapa? Padalikalati, yaitu objektif. Yang dia menyanyiakan, menelantarkan. Dia melihat di sekeliling dia. Dia melihat tetangganya. Atau bahkan kerabatnya memiliki anak yatim, tapi tak tergerak hatinya, tak tersentuh dirinya untuk mengulurkan tangannya, mengusap kepalanya, menyisipkan sedikit hartanya. Kalaulah itu tidak terjadi dengan Anda, wahai saudaraku. Maka ada yang salah dengan hatimu. Maka coba periksa ia Apakah ada iman di dalam dirinya? Kalaulah ada iman di hatimu. Walaupun hanya sedikit. Sekecil. Atau sangat sedikit. Maka kau akan tersentuh. Melihat kepapaannya. Melihat ibunya yang bersusah payah. Melihat kekurangan pada dirinya, makannya yang susah sulit, belum lagi kebutuhan lainnya, tidakkah tersentuh hatimu? Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, mengadukan, mengeluhkan kerasnya hatinya. Dia mengadukan kepada Rasulullah. Lalu apa jawaban dari Rasulullah? Apa tips yang diberikan oleh Rasulullah untuknya? Rasulullah katakan kepada pemuda ini, masakin, beri makan orang miskin. Dan santuni, dan usap, famsau, usap kepala anak-anak yatim. Beri bantuan kepadanya. Seka air matanya, Semoga dengannya Allah lembutkan hatimu dan Allah penuhi kebutuhanmu. Allah Akbar. Maksudnya apa? Ketika kita menolong, ketika kita membantu anak yatim, pakir miskin, hakikatnya kita membantu diri kita sendiri. Bukan membantu mereka. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam hadis kutsi dikatakan di sana Allah fi abdi maka abdu akhi Allah senantiasa bersama atau menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya sambungan dari hadis ini Disampaikan, barang siapa yang dia meringankan beban saudaranya, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang dia menghapuskan kesulitan, menghapuskan kesusahan saudara, Allah akan hapuskan kesusahannya di dunia dan akhirat. Artinya, apa kita menolong diri kita sendiri pada asalnya ketika kita menolong saudara kita? anak-anak yatim. Insya Allah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan di segmen yang kedua Masih dalam acara kita Nu'min Sa'ah Yang kali ini kita mengangkat tema tolonglah dirimu melalui mereka anak yatim dan fakir miskin. Dalam hadis lain, <coughs> Rasulullah SAW pernah bersabda masih mengenai anak yatim. Rasulullah dalam hadisnya tersebut mengatakan, "Ana wa kafilul yatim bil jannah hakada." Wa asara disebabkan Wa Rasulullah katakan dalam hadis ini, saya dan mereka yang menanggung menyantuni anak yatim di surga. Coba lihat di surga, Rasulullah katakan hakeka seperti dua ini. Rasulullah tunjuk jari telunjuknya dan juga jari tengahnya. Artinya jarak yang dekat, walaupun direnggangkan. Coba lihat keutamaan yang besar. Kenapa? Karena Rasulullah dia merasakan keadaan tersebut. Kita tahu bagaimana sejarahnya Rasulullah yang dia di usia yang amat sangat belia makan nasi anak-anak umur tujuh tahun sudah dalam keadaan yatim piatu tidak ada ayah dan tidak ada ibu dia tinggal bersama kakeknya, kemudian tinggal dengan pamannya. Dan banyak sekali kita dapati bagaimana kisah-kisah kesedihan yang menghampiri atau yang kita lihat dari anak-anak kita, anak-anak yatim yang pada hakikatnya kita yang bertanggung jawab. Bukan hanya keluarganya, Bukan hanya dari pihak orang tua atau ayahnya, tidak. Maka jelas Allah, katakan dalam ayat itu, termasuklah orang-orang yang dia menelantarkan atau mendustakan agamanya ketika dia menelantarkan. Dia dapati di sekeliling dia, anak-anak yatim, dan dia mampu sebenarnya untuk menolong, tapi dia tidak mau. Dia bakhil dengan hartanya sehingga kebahagiaan tersebut terus mengeraskan hatinya. Apakah tidak cukup janji dari Rasulullah? Rasulullah katakan bagi anda, bagi engkau yang sangat ingin dekat dengan Rasulullah, yang mengaku cinta dengan Rasulullah, tidakkah pesan ini cukup untukmu? Jika engkau ingin dekat dengan Rasulullah, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Engkau ingin bersama Rasulullah? Maka tolong dirimu, tolong bantu dirimu untuk mewujudkan impian tersebut, bukan hanya sekedar impian atau ucapan belaka, namun tidak ada usaha di dalamnya. Maka di antara usaha agar engkau mendapatkan impianmu bersama Rasulullah, di antaranya adalah melalui anak yatim, keutamaan yang besar. Itu orang yang dia menyantuni anak yatim, maka Rasulullah katakan, "Dia bersama aku, dia bersama aku." Dalam hadis lain, Rasulullah juga pernah mengatakan, "Sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, dan dia berbuat baik dengan anak yatim tersebut." Artinya, dia penuhi segala kebutuhannya, dia berikan pendidikannya, dia nafkahi sebagaimana dia nafkahi anak. Anak dan istrinya. Maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. belum lagi di, dijamin dia masuk surga. Karena Rasulullah katakan pilden. Dalam surga dia mendapatkan derajat. Dia mendapatkan posisi. Dia mendapatkan keistimewaan. Dekat dengan Rasulullah. Tahu di mana tempat Rasulullah? Rasulullah berada di tempat surga yang paling tinggi. Allah Akbar. Maka berbanggalah, berbahagialah Anda para penyantun anak yatim atau yang mendirikan. Kita pernah dengar banyak ya kalau di negara kita hampir banyak kita dapati hampir mudah untuk kita cari tempat-tempat panti-panti asuhan. Mungkin Anda bisa mengajak anak-anak Anda, beri pelajaran kepada mereka. Coba Lihat bagaimana kesulitan, bagaimana mereka harus apa adanya saja, tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kasih pelajaran dengan anak-anak kita, biarkan mereka melihat bagaimana kesedihan sehingga membuat mereka bersyukur. Ya, mungkin selama ini mereka susah, sulit untuk dikasih makan, banyak pilihan, banyak kemauan minta ini itu jadi ambil pelajaran dengan membawa anak-anak kita mengunjungi panti asuhan bukan hanya ke tempat-tempat rekreasi ada kalanya kita bawa mereka agar bisa mengambil pelajaran dari panti tersebut kaum muslimin yang dimuliakan Allah dalam hadis lainnya keutamaan lain dari menyantuni anak yatim Akhir miskin adalah sebagaimana kita katakan di awal. Orang yang dia menyantuni membantu anak yatim maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Apalagi yang ditolong adalah anak yatim dan anak yatim yang kita tolong kita harus tahu. Anak yatim yang dia belum sampai pada usia baligh dewasa, artinya itu dia sangat masih butuh kepada pertolongan bantuan dari kita. Kita akan lanjutkan nanti, salam menjelaskan tentang hal ini yaitu pertolongan Allah kepada seorang hamba yang menolong saudaranya setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum oh muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali Nu'min Sa'ah segmen yang terakhir. Membahas tentang keutamaan dari menyantuni anak yatim. Nah, tadi kita yang kedua kita bahas adalah menyantuni anak yatim atau menolong anak yatim merupakan di antara bentuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah fi Allah senantiasa akan bersama akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya Allah senantiasa akan memudahkan bagi kita yang kita berusaha menghilangkan barang siapa yang dia menghilangkan atau menghapuskan kesusahan kesulitan saudaranya maka Allah akan hapuskan baginya Kesusahannya Baik di dunia Lebih-lebih lagi nanti di akhirat Barang siapa yang dia meringankan beban saudaranya Maka Allah akan ringankan bebannya di dunia Lebih-lebih lagi nanti di akhirat Barang siapa yang menutupi Aib saudaranya Maka Allah akan tutup aibnya di dunia Dan di akhirat Allah Akbar Hadis yang panjang makna yang luar biasa terdapat di dalamnya. Ketika kita berbuat baik, kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau berbuat baik, sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itu engkau akan diperlakukan. Ketika kita menolong saudara kita, kita mungkin bertanya, bagaimana bentuk pertolongan Allah kepada kita? Wahai saudaraku, sangat amat mudah. Allah yang membolak balikan hati manusia. Mungkin kita berpikir, aku menolong si anak yatim ini. Bagaimana mungkin dia bisa menolong, padahal dia sendiri pun dalam keadaan sulit, susah. Tidak, wahai saudaraku. Disinilah bentuk keikhlasan kita diuji. Ketika kita memberi kepada anak yatim, tanpa dilihat oleh orang, maka disitulah letak keikhlasan. Karena kita tidak bisa berharap balasan darinya. Karena ketika kita ikhlas, la, jaza wa la Kami memberi makan kepadamu. Semata-mata mengharapkan wajahnya Allah, ridhonya Allah. Tidak mengharapkan pujian ataupun bahkan terima kasih. Terima kasih aja nggak diharapkan. Karena apa? Karena keikhlasan itu suatu yang berat, saudaraku. Ketika kita berbuat baik, apalagi perbuatan amal itu adalah perbuatan yang dilihat oleh orang, maka susah, sulit untuk kita menjaga keikhlasan. Maka terus kita dinasihati. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang sangat sulit aku obati adalah selain dari keikhlasan hati yang berbolak-balik mudah sekali bergonta-ganti maka tugas kita yang berat adalah itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah kemudian keutamaan lain dari menyantuni anak yatim adalah janjinya Allah surga bagi orang tersebut dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda barang siapa yang di antara mereka di antara keluarganya kaum muslimin ayah dan ibu yang dia mengambil anak yatim bersamanya makan di tempatnya artinya dia menyantuni meladeni mendidik menafkahi anak ini maka dikatakan baginya surga Allahu Akbar Bagimu yang mungkin merasa amat sangat berat, engkau yang merasa banyak melakukan perbuatan dosa, yang engkau mungkin berputus asa dengannya. Apakah mungkin ampunan Allah akan datang kepadaku dengan dosa yang begitu amat banyak kulakukan? Baik, saudaraku, ketahuilah pintu kebaikan. Pintu taubat, pintu ampunan dari Allah masih terbuka lebar untukmu. Tinggal terserah kepadamu, apakah engkau ingin memasukinya atau engkau mengabaikannya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah: "Bahwasanya ada orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga, enggan, paman, ya bayar Rasulullah." Para sahabat bertanya, siapa pula orang yang enggan tidak mau masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Rasulullah katakan apa? Waman ani takhalal jannah waman asani faqad aba. Rasulullah katakan barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang dia enggan, barang siapa yang aba, barang siapa yang bermaksiat tidak melakukan perintahku. Maka dialah orang yang sejatinya abah. Enggan masuk ke dalam surganya Allah. Maka coba lihat apa-apa saja yang menjadi perintah oleh Allah dan Rasulnya. Yang menjadi tuntunan kita. Menjadi panutan kita untuk kita jalani jalan tersebut. Yang kita inginkan mendapatkan surganya Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Jangan berputus asa. La tay'asuh rahmatillah. Tidak boleh kita berputus asa terhadap rahmatnya Allah yang amat sangat besar. Namun tidak pula kita menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah karena kita tidak tahu kapan ajal kiranya datang menjemput kita. Maka selagi mampu, selagi bisa, selagi belum datang kematian kepada kita, maka semaksimal mungkin lakukan kebaikan amal, sodakah. Yang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menyesal. Di dalam kuburnya dia ingin kembali hidup untuk bersodakah. Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kabaratul Majelis. Subhanakallah mawabihamdik. Insyaallah ilahi la anta astaghfiruka wa atubi laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.